Pramuka namanya adalah Kak Yeni dan Ibu Ega. Seru banget sih seragamnya, Bu. Jahitin kapan nih? Dari mana sih, Kak? Dari Bekasi. Oke, selanjutnya perkenalkan Ibu dari mana? Silakan, Bu. Dari mana? Dari Sukabumi. Sukabumi. Kota Sukabumi. Ya, kita Sukabumi melawan Bekasi. Ya. Oke, kita akan bermain games kali ini. Yang pertama adalah, ingat ya, ibu-ibu siap ya. Namanya TTS. Apa tebak-tebak say. Makin hari makin say. Oke, ini ya. Okay, jadi ini, ibu-ibu dengerin ya. Yeah. Kedua tim harus menjawab secara rebutan. Yeah. Dengan menekan bell dan menebak berapa berat dari benda yang dipegang kali ini. Wah, yes. Kita tahu ya bahwa ibu-ibu semuanya ini di rumah masak. Pasti. Kenapa? Masak. Kenal yang namanya timbangan. Nimbang ngopoe pasti paham. Nah, nah ya. Siap kalau begitu. Ibu-ibu jangan boleh mengambil ya. Posisi di belakang silakan, podium masing-masing. Silakan. Kita satu ini ya. Satu tim nih. Ya. Siap. Ya. Kak Bella sama Mas Ikang boleh bantu ibu-ibu ya? Iya, aku yang pink, aku yang pink. Iya, biar matching ya Mas? Iya, iya. Sama yang coklat-coklat ya. Kita lihat barang pertama nih. Barang pertama adalah satu tandan pisang. Nih, silakan Bu. Coba, ya, dipegang-pegang dulu ibu. Berapa beratnya? Beratnya berapa kira-kira? Itu ya, okay. Jadi harus tugas ibu-ibu ya. Tugas ibu-ibu ini adalah menebak dan menimbang kira-kira berapa berat dari pisang yang ada di sini. Dan ingat ya, tebakannya tidak boleh melebihi berat asli dari yang besar. Berapa kira-kira? Kalau dua-duanya lebih, kita akan cari yang paling mendekati ya. Oke, langsung ditulis aja. Berat pisang kira-kira berapa, Kak? 3 kali. Ya. Oke, cukup, silakan. Silakan ditulis, tulisnya yang besar. Ayo pencet kalau udah tahu. Ya, silakan Ibu pakai mic. Iya, Kak. Iya, berat pisang ini kurang lebih 3,5 kilo. Oke. Berat dari buah pisang setandan ini adalah 3,5 dari perwakilan ibu-ibu Kota Sukabumi. Oke, okay. Ini udah menulis 5 tidak boleh diganti. Tulisnya agak besar aja, 5 kg ya menjawabnya. 5 kg. Oke, okay, coba okay, dilihat. Ya. Ini harus cepat-cepat ya, pencet yeah. Belnya ya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Okay. Dan kita akan langsung timbang saja. Silakan okay, Mas Adam, kita buktikan. Timbang, yang timbang. Paling mendekati yang akan mendapatkan. Yang benar adalah Mas Ikang.
kilogram adalah 5 kilo, 5 koma berapa? 5 kilogram bilang. Iya, 5 kilo. Ya. Oke, berarti dari Bekasi ini bisa dari menembak duluan ya, Bun. Benar-benar. Nah, sekarang kita akan bermain ya. Permainan pertama adalah pemanggang portable idaman ini. Ini barang yang pertama kita akan rebutin ya. Nah, ini yang kita rebutin ya, Bu. Ini nih, tuh. Oh, kokoh banget ini ya. Cakep. Dan permainannya adalah, pertanyaannya adalah apakah harga satu unit pemanggang portable idaman ini lebih atau kurang dari Rp450.000? Ayo, pastikan. Silakan. Lebih atau kurang, bagi kegiatan, bagi kegiatan remaja. Lebih atau kurang. Lebih atau kurang. Lebih atau kurang? Gak usah ditulis, gak apa-apa Ibu. Dijawab aja. Dah. Lebih. Jawabannya lebih. Adalah Ibu Bekasi. Ibu Bekasi. Lebih. Jawabnya ini lebih. Dulu saya. Oh, ya maaf. Ibu Bekasi dijawab lebih. Tapi sebelum kita buka jawabannya benar atau salah, kita mau ajak pemirsa di rumah juga nih, Bunsa. Yes. Ikutan main yuk. Jadi kita akan menghubungkan Ibu yang sudah mengikuti challenge kita pagi hari ini. Hello. Kita lihat Instagramnya ya. Selamat pagi, Bu. Kita lihat Instagramnya dengan Ibu. Horor. Halo. Dengan Ibu Nur Hasanah. Nur Hasanah, Jakarta Timur. Dari Jakarta Timur, Cijantung, Jakarta. Oke ya, jadi Ibu. Ibu kalau jawab pertanyaannya benar akan mendapatkan uang pulsa Rp200.000. Tapi kalaupun tidak tetap akan kita kasih uang pulsa Rp100.000. Tapi tugas Ibu adalah menjawab ya. Ya, pertanyaannya adalah berapakah harga satu unit pemanggang portable idaman ini? Ya. Lebih atau kurang dari Rp450.000. Gimana Ibu? Jawaban Ibu? Ibu jawab kurang lebih, atau lebih? Lebih dari Rp450.000. Lebih ya? Oke, lebih ya. Kita simpan jawabannya. Sama berarti sama Ibu-ibu dari Bekasi. Ya. Kita buka aja ya. Jawaban yang benar adalah harga dari pemanggang portable idaman ini. Berapa? Dan jawabannya adalah pertama ya, sudah berhasil Ibu. Dimenangkan oleh ibu-ibu dari Bekasi. Ayo semangat ya, semangat dulu ya. Masih ada kesempatan. Ini game yang kedua. Tebak-tebak sih. Oh, ngerti. Nah, yang ini caranya gampang banget. Di dalam kotak ini terdapat sesuatu rahasia, ya. Clue-nya adalah bumbu dapur. Ibu hanya bisa memegang, gak boleh nyium, gak boleh ngerasain, gak boleh gigit ya. Gak boleh pegang aja, meraba aja. Cuma dipegang, meraba, dan tebak itu apa. Yes, setelah yakin jawabannya langsung dituliskan. Yo, di papan. Yo, mau seorang ngerti loh, okay. Biasa di dapur. Kita mulai dari yang menang dulu deh, kalau gitu okay. Mau maju siapa? Salah satu aja, salah satu. Satu ya. Orang. Silakan langsung. Boleh, ikut apa? Lengkuas.
Oke. Okay. Oh, sama-sama lengkuas sama. Ternyata. Oke. Okay. Tapi tadi mencet belnya duluan ibu-ibu dari Sukabumi. Iya. Yeah. Kita buka ya. Dan ternyata. Coba kita lihat dulu. Jawaban yang benar adalah. Ini benar lengkuas bukan sih? Ini saya nggak tahu ini apa ya? Ini lengkuas. Ya benar ini lengkuas. Kemudian jahe. Bukan jahe. Jadi kali ini tebakan berdua sudah benar, tetapi yang memencet terlebih dahulu adalah ibu dari. Oke, okay. Ibu-ibu dari Bekasi boleh nih menjawab duluan untuk okay. Barang yang kedua nih, Bu. Nih, barang yang kedua yang kita perebutkan adalah satu unit double pen idaman. Pertanyaannya adalah apakah harga satu unit double pen idaman ini lebih atau kurang dari Rp400.000? Aduh, Rp400.000, lebih atau kurang? Yang merah itu ya? Lihat, Bu, itu ya kokoh banget ya. Dari besi ya, Bu? Yang merah. Oh, yang merah. Buat pemanggang. Double pen dia tuh bisa buat manggang. Ya, silakan. Kurang. Pakai mikrofonnya. Kurang dari Rp400.000. Kurang. Yakin, Bella yakin. Ya. Kurang. Baik, kalau begitu langsung kita buktikan. Jika pemanggang idaman ini kurang dari Rp400.000, maka posisi satu sama. Kita lihat. Dan ternyata jawaban yang benar adalah kurang.